Kompresor Nikon ni dah tak boleh dah. Kalau nak tengok macam mana cara saya sahkan kompresor Nikon ke tak Kong, nanti tengok dalam video ni. Tonton saya video ni sampai habis, jangan lupa subscribe. Bye bye. Assalamualaikum, saya Harry Vikul. So, saya ada satu unit aircon York. Model dia YSL09C3. Ini adalah model yang agak lama, agak rare. Sebab apa, saya bermula ataupun saya berkecimpung aircon dalam bidang aircon pada zaman-zaman model ni lah. Saya cakap pada tahun awal 2000, dia model-model yang macam ni lah yang datangnya. So, jadinya masalah apa aircon ni? Masalah aircon ni adalah masalah tak sejuk. Biasalah kan, pengguna akan cakap tak sejuk. Tak sejuk sebab apa? Mereka tak tahu. So sekarang ni bila saya datang check dekat bahagian outdoor, bila saya check dekat bahagian outdoor ni, saya buka cover bahagian belakang ni. Okey, saya buka cover bahagian belakang ni, saya check power supply. Maksud wire untuk power supply, maksud current yang datang tak ada. Okey, current yang datang tak ada. Nampak tak? Kalau anda nampak dekat multimeter saya tu 0 ohm ataupun 400 ohm, dia bukan voltage. Sekarang ni saya pakai multimeter jenis auto, sepatutnya dia akan tunjukkan yang current tu masuk 240 volt. So masalah tak sejuk saya dah jumpa. Masalah tak sejuk disebabkan outdoor tak hidup. Outdoor tak hidup disebabkan apa? Disebabkan power supply tak ada hantar ke indoor, ke outdoor. So jadinya masalah tu bukan dekat bahagian outdoor, masalah tu ada dekat bahagian indoor. Jom kita tengok dekat bahagian indoor apa barang yang perlu diganti, boleh DIY ke tidak. Jom. Okey, tadi kita dah tunjukkan dekat bahagian outdoor. Outdoor tak ada power supply. So bila kita pergi dekat bahagian indoor ni, kita nampak dekat indoor ni dia ada blinking kat sini. Nampak tak? Ini dia panggil blinking lah. Okay, dia ada blinking lampu hijau, klip. Okay, hijau. Klip, berkelip, klip, klip, klip. So, kat sini selalunya, kalau untuk model ni, dia ada dua kali klip. Sama ada hijau ni ataupun warna jingga. Kalau jingga tu, saya akan tunjukkan apa masalah dia. Sekarang ni, yang berkelip adalah warna hijau ni. Okay, warna hijau ni. Nampak tak bawah warna hijau ni? Itu menunjukkan something wrong tak kena pada bahagian, apa tau? Bahagian sistem penyujukan. Bermaksud, mungkin ada masalah pada outdoor tak hidup. Tapi memang betul lah, outdoor tak hidup tadi kan, saya membuatkan dia blinking. So, sekarang kita nak buat apa? Kita buka dulu ni. Okay. Buka dulu cover ni. Okay, saya buka dulu cover ni. Buka dulu cover bahagian sini. Right. So, sekarang dah pegang. Okay. So, dekat sini kalau boleh nampak. Boleh nampak eh? Boleh nampak eh? Okay, saya test dulu. Kita tengok kat sini. Okay, ini dekat bahagian pendawaian dia. Okay, saya on. Saya buka lampu. Okay, sini bahagian pendawaian dia. Sini dekat display saya ni. So, dekat sini, neutral. Dekat sini, outdoor. Okay, nampak kat sini tak ada bacaan. Okay, tak ada bacaan. Buzzer kat multimeter. Kau cross tak? Jangan cross sangat. Tak ada bacaan eh. So, sekarang ni saya nak check bahagian power masuk. Nampak tak power masuk ada? 240 volt. Power keluar tak ada. 0 ohm. Ini ohm eh. Nampak ohm eh. Kalau ada, dia akan macam ni. Voltage 240 volt. So, maksud power ada tapi outdoor tak ada. Okay. Outdoor tak ada power. So, masalah dia dekat mana? Masalah dia ni sekarang kita suspect ada dekat bahagian ada punya PCB board dia. So, sekarang ni untuk first step, kita buka cover ni dulu. Okay. Alright, so sekarang ni dengan jelasnya anda nampak, dapat lihat dekat sini. Okay, memang lampu ni blinking. Memang lampu ni blinking. Nampak ada berkelip, kelip. Okay, so kalau saya lah, kalau saya, ini cara saya. Saya tak semestinya anda kena ikut cara saya. Kalau saya, zaman saya kerja-kerja repair ni, saya akan hidupkan outdoor dulu. Sebab saya nak pastikan unit ni tidak mengalami kerosakan yang lain. Bermaksud macam mana, saya akan buka wire kompresor ni. Okay, saya akan buka wire kompresor ni. Saya akan jamkan ke wire incoming. So, secara automatically, kompresor akan hidup. Indoor pun akan hidup. So, kalau dia sejuk, bermaksud kompresor tak ada masalah. Indoor blower tak ada masalah. Masalah dekat bahagian kontrol, baru saya akan fokus pada kontrol. Sebab apa kita tak nak nanti, ini cara saya bekerja ya. Kita tak nak nanti, kita terus deal dengan orang. Bang, ini PCB board rosak ni bang. Anda order PCB board, pasang PCB board, lepas tu kompresor pula tak jalan, kompresor pula kong. So kan anda dah rugi. So jadinya cara dia macam mana? Okay, tutup plug. Okay, so kita akan buka ni wire kompresor, outdoor punya wire. Okay, saya akan buka. Okay, saya akan cabut wire outdoor ni. Okay, ni wire outdoor. So saya akan cantumkan dengan wire incoming, bermaksud wire masuk.
Okey, cantumkan dengan wire ikan main masuk. Ah, bermaksud indoor dan outdoor dia akan jalan serentak. Okey, saya cantumkan. Tujuan dia adalah untuk pastikan outdoor tu elok sahaja. So, neutral dia nak kena jam tak? Kalau neutral ni looping, tak payah jam. Tapi kalau neutral ni tak looping, okey, kita jamkan teruslah. Senang cakap, kita sambungkan sajalah. Bermaksud kita directkan wire neutral dan juga wire live daripada outdoor pergi dekat bahagian indoor. Okey, maksudnya wire incoming. Tujuan dia hanya satu, untuk pastikan outdoor tidak mengalami kerosakan. Itu saja. Okey, kita masukkan neutral juga. Longgarkan sikit. Okay, saya chance sekejap. Okey, alhamdulillah dah sambung macam ni. Saya dah sambungkan live neutral incoming power supply dengan outdoor saya dah looping kan. So kita on kembali aircon ni. Alright, so saya dah sambungkan. Okay, saya dah sambungkan. Okay, nampak tak? Dekat bahagian sini. Okay, dekat bahagian sini angin dah keluar. Tapi lampu sini masih lagi blinking. Lampu masih lagi blinking. Sekarang ni kita nak tengok power supply pergi outdoor. Okay, power supply pergi outdoor. Lampu ada, live ada. So kita pergi ke outdoor. Kita tengok dekat bahagian outdoor power supply dah masuk tak. Lepas tu kita tengok outdoor bergerak ke tak bergerak. Okay, jom kita pergi belakang. Okay, jom kita dengar. Kita dengar ada bunyi dekat bahagian outdoor ni. Okay, agak je dah mati dah. Okay, dia dah mati. Anda tunggu kejap. Tengok dekat sini. Boleh nampak tak kipas outdoor berjalan? Ada dengar bunyi tak? Ada dengar bunyi tak? Dalam kamera saya, mungkin dekat sini saya memang clear dengar. Tapi saya kasih anda dengar dulu lagi. Lagi sekali. Okay, tangga sini. Okay, kita tengok eh. Cepat, tangga. Buka, sini kamera. Sini kamera. Pegang. Eh, sini kamera. Sini outdoor, anda dengar eh. Okay, ni kipas berjalan. Okay, kita dengar dekat sini. Okay, ada dengar bunyi tu tek kan. Okay, so ada something wrong dekat bahagian outdoor ni. Ada problem dekat bahagian outdoor. Kita offkan dulu aircon ni. Saya tunjukkan apa bunyi tu. Okay, off aircon. Cabut plug terus. Okay, so dengar tak tadi ada bunyi kan, tu tak tu. Okay, masalah tu bunyi tu, kebiasaannya lah kalau bunyi macam tu, kipas jalan tapi kompresor tak jalan. Itu masalah bunyi pada kapasitor. Bermaksud tiada kapasitor. Kapasitor sama ada wire putus ke, kapasitor rosak ke. Apa itu kapasitor? Mesin saya tunjukkan kapasitor. Okey, ini adalah kapasitor. Okey. Dalam tu. Kalau boleh nampaklah saya cuba terangkan sikit. Tu yang dalam tu ada wire biru dengan merah tu. Okey, saya tunjukkan dengan anda. Ini adalah kapasitor. So jadinya saya bukan buka dulu kapasitor dia ni. Saya akan uji dulu betul tak kapasitor ni bermasalah. Okey, jom kita buka dulu. So nak buka ambilkan sikit masa sikit. Kita kena buka cover ni semua sekali. Alright, so ini kapasitor dia. Okay, ini kapasitor dia. So sekarang saya cabut dulu kapasitor dia. Saya cabut dulu ni kapasitor dia. Okay, so macam mana kita nak uji kapasitor ni okey ataupun tidak. So memang dia kena uji lah. So kalau kita tengok kat belakang ni, kita kena tengok dulu value dia. Value dia kat sini adalah 30 UF. Okay, 30 UF. So kalau kita main peti sejuk mesin basuh ni, value dia sikit-sikit sajalah. Tapi sebelum kita nak testing, kita spark dulu. Buang dulu dia punya power. Kalau ada power, okay, maksudnya kita letak sini, sparkkan dia. Okay, kalau tak ada power, buat masuk dia dah tak ada tu. Dah tak ada, apa pun cakap, dah tak ada simpan power lagi lah. So gunakan multimeter. Okay, pegang multimeter ni pun macam ni. So saya akan tucuk terminal 1, terminal 2. Tengok dulu berapa value dia. Ada tak? 28.9. Okay, 28.9 UF. Bermaksud kapasitor ada, kapasitor ada power. So tak perlu tukar. Kadang-kadang masalah tu boleh jadi dekat mana? Dia macam nak jalan tapi tak jalan. Kapasitor boleh jadi yang pertama. Yang kedua kita tengok juga logik atau tidak kalau wire dia putus. Sekarang ni kita nak check wire. Sebab itulah penting setiap kali barang kita nak check, sebelum kita nak beli kita kena check gunakan tool supaya kita tak membazir. Kalau anda tak ada tool, anda akan beli barang yang salah, anda yang rugi. So sekarang ni kita suspect, kita tengok wire pula. Okay, kita buka dulu cover. Alright, so kita dah buka dia punya kapasitor. So sekarang ni saya suspect ada masalah dekat wire dia. Dekat bahagian sini. Dekat bahagian sini. Sekejap eh. Yang ni cabarannya kalau buat aircon ni. Nak kena manjat-manjat. Kalau buat peti sejuk ni, duduk baring je. So kita buka terminal ni. Okay, boleh baring kan kalau repair peti sejuk. Okay. Kak, sini cover ni kita cabut. So kat terminal cover ni. Okay, kita tengok kadang-kadang ada masalah apa tau. Wire dia putus.
ada wire dia putus, itu membuatkan terminal tu apa ni, tak hidup lah, compressor tu tak hidup. So sekarang ni kita tengok wire cantik, tak ada putus. Okey, dekat terminal ni semua okey cantik, neutral semua cantik. Sekarang ni kita nak buka terminal dia ni, kita nak test. Takut-takut compressor tu yang kong. Okey, kita buka ni dulu. Okey, kita buka dulu ni semua terminal ni, wire-wire dia ni kita buka. Okey. Okey, buka. So starting punya wire pun kita buka. Right. So, ni wire compressor semua kita dah buka. Okey. So wire compressor ni overload. Ni nombor dia overload. Overload dia macam Swiss. So kita nak testing terminal 1, terminal 2. Kalau ada rintangan bermaksud dia elok. Kalau tak ada rintangan bermaksud dia rosak. So ini tak ada masalah, saya dah testing. So sekarang dekat terminal compressor, dia sama je macam terminal apa cakap, peti sejuk. Okay, sini kamera. So boleh nampak kat situ terminal compressor. Okay, so kita tengok multimeter kita. Saya letakkan posisi yang cantik sikit dekat sini. Okay, saya pindahkan ke check ohm. Okay, saya harap boleh nampak dengan jelas lah. Saya harap boleh nampak dengan jelas. So, kamera kena capture daripada sini. Boleh tak? Okay. Ha, okay, kamera kena capture daripada situ. So, kita testing. Okay, saya cuba testing. Terminal 1, terminal 2. Terminal 1, terminal 2. Berapa ohm? Sekejap eh. 6 ohm. Terminal 1, terminal 3, 12 ohm. Terminal 3, terminal 1, terminal 2, 6 ohm. Okey, kalau ikutkan, okey, kalau ikutkan, bacaan dia semua ada. Okey, compressor ni tak ada masalah dengan tak ada bacaan, winding semua tak ada. Tetapi saya suspect compressor ni jam. Jam tu bermaksud compressor ni tak boleh nak jalan. Dia melekat. Tut, tut. So, kapasitor okey. Wire power supply dah ada, tapi compressor tak jalan. Saya suspect masalah dia ni adalah masalah compressor. Sejadinya saya dah check, insyaAllah ini memang masalah kompresor. Jalan penyelesaian dia kena tukar kompresor. Tapi untuk tukar kompresor untuk unit yang dah macam ni rupa paras dia, pada saya tak berbaloi untuk repair. Sebab biasanya kalau tukar kompresor, automatically kita nak kena tukar dia punya capillary tube, kita nak kena tukar dia punya gas yang baru. So overall lah, siap dengan upah semua, ini tak lari lebih kurang dalam 600, lebih kurang macam tu, lebih kurang dalam RM600, RM700. So beli yang baru, unit baru lebih kurang dalam, kalau Daikin lah brand, baru RM900, RM1000, RM1000 lebih, tak silap saya, RM1000, tak sampai RM1100 untuk Daikin punya brand. Kalau lain brand mungkin RM900 boleh dapat, RM1000 pun boleh dapat. Siap masuk installation dalam RM1200, RM1300. So ada warranty lagi 4-5 tahun, saya rasa itu lebih reasonable untuk buat selesaikan masalah ni. Sebab nanti kalau kita buat ni, takut PCB buat pula rosak, takut itu rosak apa semua. So untuk kes yang ini, kita dah jumpa masalah dia. Masalah dia kompresor tak hidup disebabkan kompresor kong. Lampu berkelip-kelip tu, power supply tak hantar sebab indoor detect ampere tinggi. So dia cut off power supply ke outdoor, itu yang jadi lampu tu berkelip-kelip. Bila kita test direct pada outdoor, betul outdoor tak jalan sebab kompresor dia jam. Sebab itulah saya cakap dalam mana-mana saya punya perkongsian video saya, saya akan cakap check dulu, jangan main tukar dulu. Tadi kalau kita tukar terus PCB board, agak-agak selesai tak masalahnya? Tak selesai. Sebab apa? Punca dia rosak, punca dia tak hantar power disebabkan kompresor. So untuk masalah ni, kita dah jumpa masalah dia, kompresor kong, jalan penyelesaian dia tak cadangkan tukar, tukar satu unit baru lebih baik. Itu sajalah untuk dalam video kali ni. Video ni khas untuk YouTube channel kita. So jangan lupa subscribe kita punya channel, support Hairul Vehicle Official yang baru ni. Saya Hairul Vehicle. Assalamualaikum. Nak jimat apa, kita DIY je. Assalamualaikum. Bye bye. Okay, so dah tonton dah video yang saya hasilkan tu. So sekarang ni saya tengah buat satu program, iaitu program pengiklanan dan juga sponsor, sponsorship. So jadinya mana-mana founder, mana-mana yang mereka yang ada produk nak saya promotkan dalam video-video yang saya buat seperti tadi, anda bolehlah hubungi saya, contact di number telefon di bawah ni. Okay, insyaAllah sekarang kita tengah buat promotion. Nak tahu maklumat lanjut, contact di nombor di bawah ni. Alright. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up top, they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it.